ke level 2, masih level 3 karena sebenarnya yang lansia itu masih di bawah 40%. Nah, karena itu kita PD Perjuangan Kabupaten Pasuruan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan data vaksin kami yang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dari partai kami dapat data 2.500 yang akhirnya kita sebar, salah satunya di Kecamatan Merbon. Ada di Rembang 500, di Pasepan 500, di Grati 500, dan di Lekok 500, di Beji 500. Nah ini harapan kami dari 4 kecamatan yang saya sebutkan di Pasepan, Rembang, Grati, dan Lekok ini segera bisa tembus ke 50%. Karena ini indikator yang kuat untuk kita supaya naik ke level 2. Karena saat nanti sudah level 2, pembatasan-pembatasan kan nanti juga tidak sama dengan pada saat level 3. Harapan kami kegiatan ekonomi kalau sudah level 2 ini segera dibuka. Karena kita juga memberikan sedikit oleh-oleh, ada sembako dari kami dengan harapan masyarakat tidak hanya ingin sehat, tapi juga mendapatkan sembako yang tujuannya nanti secara global di Kabupaten Pasuruan segera naik ke level 2. Untuk bagaimana DPC PD Perjuangan kegiatan kebetulan diinisiasi oleh Mas Andri Wahyudi, kebetulan ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan DPR RI Komisi 9 bagaimana menyelenggarakan vaksinasi, memberikan akses kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi. Tujuannya apa? Sekali lagi, seperti tujuan vaksin adalah meningkatkan daya imun kita, proteksi diri kita terhadap COVID-19 yang selama ini, yang sekarang masih jadi pandemi di negara kita. Ini masyarakat sebenarnya juga antusias juga Pak mengikuti vaksinasi ini. Ada ini ya apa? Jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya, sebenarnya masyarakat di banyak daerah tidak seantusias ini. Ini tentu inisiasi yang dilakukan, kreativitas yang dilakukan Mas Andri bersama teman-teman bagaimana meningkatkan animo masyarakat mau datang dan bergerak untuk bisa hadir di kegiatan vaksinasi ini, artinya sukses dilakukan oleh beliau. Salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin penting. Yang kedua, sama beliau juga diberikan ruang kepada masyarakat setelah vaksin dikasih oleh-oleh berbentuk sembako. Pantun, gue gak kerasa, gue.